Seorang siswi SMK di Mesuji, Lampung yang masih mengenakan seragam sekolah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Gadis Malang itu meninggal dunia akibat tikaman senjata tajam di perutnya dan diduga menjadi korban ruda paksa yang disertai pembunuhan. Temuan mayat seorang siswi kelas 10 SMK di Mesuji, Lampung ini sontak menghebohkan masyarakat sekitar. Jasad korban yang masih berseragam sekolah ini kondisinya mengenaskan saat warga mendapatkannya di sebuah perkebunan karet Margomulyo, Tanjung Raya, Selasa malam. Luka bekas tikaman senjata tajam di bagian perut serta luka lebam di wajahnya diduga menjadi penyebab kematian gadis Malang tersebut. Polisi dan tim medis kemudian membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk visum. Pakaian yang dikenakan pakaian sekolah SMA. Nah, pada saat ditemukan pakaiannya seperti apa sih kondisinya, Pak? Kalau pas ditemukan dia hanya berpakaian baju saja, tapi di bawah telanjang. Sementara polisi belum memberikan keterangan terkait hasil penyelidikan penyebab kematian korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji, Lampung.